selamat sore buat seluruh masyarakat Kabupaten Tebo, masyarakat Provinsi Jambi, terkhusus masyarakat Kecamatan Muaro Tabir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Belum ada ketemu. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya pada sore hari ini, hendak mencari rumput, seorang warga hilang jatuh ke sungai. Untuk berita sendiri, saya lansir dari Warta Cika, Kabupaten Tebo. Satu orang warga diduga tenggelam ke sungai Minggu 4 Juni 2023 sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat siang. Dari informasi, korban mencari rumput untuk pakan ternak di pinggir sungai Muaro Tabir, tepatnya di desa Olak Kemang, Kecamatan Muaro Tabir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Saat dikonfirmasi Kabid Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo Senin 5 Juni 2023, Antoni Faksi membenarkan peristiwa tersebut. Menurutnya, laporan kejadian naas itu diterima pada Minggu pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Korban atas nama Winanto 34 dilaporkan diduga tenggelam saat mencari rumput untuk ternak sapi di pinggiran sungai Muaro Tabir. Menerima laporan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo menerjunkan personil terdiri dari 5 orang untuk melakukan pencarian. Sampai hari ini belum membuahkan hasil. Terdiri dari TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, tim SAR sudah di lokasi kejadian tersebut. Sampai hari ini kita melakukan pencarian tutup Antoni Faksi. Itulah informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya pada sore hari ini. Tentunya admin ikut berbela sungkawa atas hilangnya saudara Winanto yang diduga karena mencabit rumput jatuh ke sungai Muaro Tabir. Itu saja. Selamat sore. Sukses selalu negeri. Salam.